Selamat sore Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pantau harga cabai terbarunya di Pasar Induk Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, saudaraku. Oke, ini sore hari ini turun hujan, saudaraku, di pasar. Tidak perlu berlama-lama lagi ya, langsung saja kita bahas harga-harga cabai terbarunya di Pasar Induk Ngasem. Terima kasih sudah menonton video saya ya. Oke, langsung untuk harga cabai rawit putih sendiri hari ini berada di kisaran 23.000. Sementara kemarin itu harganya masih di angka 24.000, saudaraku. Jadi menjelang akhir tahun ini kebanyakan semua harga-harga itu turun, saudaraku, di Pasar Induk Ngasem ini. Kemudian untuk cabai merah keriting itu hari ini masih aman, saudaraku. Standar jeglek 28.000 per kilonya, saudaraku. Ini kemungkinan masih akan aman menjelang akhir tahun ini. Kemudian kita menuju ke cabai keriting hijau hari ini 17.000, saudaraku, per kilonya. Kemarin itu masih 18.000, turun juga, saudaraku. Hei. Untuk rawit hijau lalap sendiri juga turun, saudaraku. Kemarin 48.000 per kilonya, hari ini 47.000, saudaraku. Losdol, turun semuanya, saudaraku, menjelang akhir tahun ini. Nggak tahu aku. Untuk cabai HC merah besar hari ini, saudaraku, di kisaran 27.000 per kilonya. Sedangkan kemarin tanggal 27 itu harganya masih di angka 35.000, saudaraku, per kilonya. Ini juga turun, kemungkinan pembelinya juga berkurang loh, saudaraku. Ayo lanjut. Kemudian untuk adik kandung dari merah besar hari ini juga turun, saudaraku, 15.000 per kilonya. Kemarin itu 20.000, saudaraku. Nah, ini dia si cabai rawit setan, saudaraku, harga paling tinggi di antara semua jenis-jenis cabai, saudaraku. Tapi masih aman-aman saja, standar jeglek seperti kemarin 73.000 per kilonya, saudaraku.